Awal ya. Awal ya. Sampai kita lari di bawah. Ke sana ya. Semangat, semangat. Semangat. Jangan lupa. Jangan tengok lo. Jangan lupa. Sampai. Wah, subhanallah. Alhamdulillah. Wallahualam. Sampai juga di sini. Saya mau sholat. Mau sholat hajat di sini untuk mendoakan pangkalan aman, sejahtera, bebas dari kriminalitas, pelaku pembunuhan tertangkap, pelaku curanmor, curah tertangkap semua. Amin. Peredaran gelap narkoba di pangkalan tidak ada lagi. Amin. Amin. Lereng. Lumayan ya, mari kita dari puncak gunung sana, kami lari puncak gunung sana tuh, turun ke bawah sampai ke pasir berbisik atau pasir berisik, lalu kami jalan naik lagi ke gunung atas, Gunung Bromo, puncak Gunung Bromo. Betapa indahnya ciptaan Allah SWT. Masih aktif gunung ini, ada tawa, merasa pukul, kita tidak tahu di bawah situ ada apa, ada kehidupan apa. Intinya ini keajaiban dari Allah SWT. Semoga gunung ini bisa bersahabat bagi makhluk sekitarnya, tidak marah, dan kita manusia wajib menjaga lingkungan sekitarnya. Hablum minal alam dan hablum minallah, kita minta pada Allah SWT. Semoga manusia menjaga hubungan hablum minannas, saling berbuat baik, saling menolong, tidak memiliki rasa iri dan dengki, sehingga alam ataupun Allah SWT tidak murka karena akibat ulah manusia itu sendiri yang tidak ramah kepada sesama manusia, kepada alam, juga lupa bermunajat pada Allah SWT, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan murka marah. Kita perlu menjaganya, menjaga istiqomah berhablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Bangkalan semoga aman dan sejahtera, bebas dari kriminalitas, curanmor, pembunuhan, peredaran gelap narkoba, semua tertangkap semua pelakunya dan terungkap demi Bangkalan aman. Amin. Ya, Rabbi.